baik permulaan di sana bersama dengan Crystal Bullet kedua, ketiga dan keempat di antara Archie, Baba dan Magic Opa. Di tengah-tengah tiga kuda bersaing, Vegas Spin bersama dengan Pink Gold diikuti rapat dengan dua kuda di sebelah suara sana, Loco dan juga Princess B2 di second, kemudian Crystal Bell dan kekal dua kuda berada di belakang di antara Noikoten Vinasi bersama dengan Tambayangan. Berlepas lebih kurang 650 meter, persaingan Crystal Bullet bersama dengan Sapporo kekal untuk tempat yang pertama dan kedua. Ketiga Archie Baba meninggalkan tiga lain di tempat yang keempat, Magic Opa. Di tengah-tengah masih persaingan empat kuda, Pink Gold, Vegas Prince, Princess Beauty di second bersama dengan Loco, dan kita tinggalkan tiga kuda yang berada di belakang, Crystal Bullet, Tambayangan bersama dengan Noikot Vinasi. Lebih kurang 300 meter menarikkan perlombaan, masih kekal tumpuan kita kini ke arah Magic Opa untuk medali kuda-kuda yang lain. Meninggalkan tiga lain di tempat yang kedua, Archie Baba ketiga dan keempat di antara Princess Beauty di second di samping Magic Opa. 100 meter menarikkan perlombaan, saya kira menang mudah kuda yang ketiga ini, yaitu Magic Opa pertama, kedua Archie Baba, ketiga Princess Beauty, dan keempat Pink Gold, diikuti dengan Loco bersama dengan Vegas Prince, Sapporo, Crystal Bullet, dan matikan Tambayangan, Christabel dan Noikot Vinasi. Keputusan yang terasmi perlombaan yang